ada oknum-oknum yang bermain semua. Kita tadi di sini kita transaksi aja nggak bisa. Alasannya pusat. Maksudnya dan tujuannya apa? Seharusnya memberikan yang terbaik oleh nasabah agar masyarakat memilih bank yang lebih bagus. Saya buka tabungannya ada di BSI sini, tapi saya tidak pernah membuka buku ini dan juga tidak pernah menandatangani buku ini. Ternyata tapi ada. Ya, tetapi ini katanya bikinan bank, gitu kan? Nah, terus di buku tabungan ini ada tempelan seperti kertas ini. Apakah ini layak apa tidak, gitu loh? Saya ingin menanyakan, gitu loh. Kan sini kalau misalkan kita kan rumah ini kan saya ada keterlambatan 4 bulan, ya kan tanpa sepengetahuan saya. Rumah ini ternyata sudah dilelang oleh pihak bank, tetapi tidak ada koordinasi dengan kami, gitu loh. Saya sebagai debitur, saya merasa dirugikan, ya kan. Tiba-tiba ada uang di sini sekitar 556.776.000, ya kan, hasil dari sisa dana lelang. Tapi bapaknya tidak menerima uang itu. Saya tidak menerima uang sama sekali di sini.